Nah, ini supaya rapi ditambahin sealer ya. Selain rapi juga untuk nahan air lebih awet ya jadinya ya. Oke, teman-teman, ini XL7 tipe Zeta manual grey. Harga OTR 232 juta. Sudah dipotong cashback, jatuh netnya 219. Nah, teman-teman, ini dari permintaan customer supaya tampak luar atau eksterior dirubah menjadi alfa. Artinya yang kelihatan sekali hanya di talang air dan spoiler. Nah, ini kita ikutin proses pemasangan talang air dan spoilernya. Nah, ini sudah terpasang talang airnya. Nah, mungkin untuk pemanis bisa ditambah door guard ya. Selain pemanis, door guard ini juga bisa nahan benturan. Oke, sudah terpasang kaca film solar guard, garansi 5 tahun. Jadi tampilannya tidak ada beda ya. Sudah 4 pintu dipasang talang air. Nah, ini untuk pemasangan spoilernya. Cukup simple. Nah, ini supaya rapi ditambahin sealer ya. Selain rapi juga untuk nahan air lebih awet ya jadinya ya. Oke, sudah selesai. Cukup 5 menit untuk pasang spoiler dari XL7 ini. Penampilan yang tipe alfa, jadi mungkin yang membedakan hanya warna hitamnya ya, spionnya. Nah, ini dari tipe Zeta, saya kira sudah cukup oke ya. Jadi memang customer hanya menghendaki secara virtual kelihatan seperti tipe alfa, sudah spoiler plus talang air.
Cukup keren ya, 200 juta sudah dapat XL 7 Zeta bernuansa Alfa. Mungkin sudah cukup, lebih dari cukup. Kalau ada pengalaman yang sama dari teman-teman bisa ditambahkan di kolom komentar. Cukup murah biayanya. Untuk info lengkap bisa tulis di komentar untuk saling berbagi info. Oke teman-teman, semoga sekilas info ini bermanfaat untuk Suzuki lovers semua di wilayah DIY Kedu Banyumas. XL 7 Zeta dirubah menjadi tipe Alfa, biayanya sangat murah sekali. Oke, tetap semangat, optimis, dan disiplin protokoler. Mohon dibantu klik loncengnya, komen yang positif, dan share ke semua orang agar channel Suzuki Jogja bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa untuk test drive di Sumber Baru Mobil Jalan Magelang 113-117 Yogyakarta. Salam sehat, bye-bye.